Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan proyek warga negara dan pembuatan produk proyek warga negara. Produk tema proyek warga negara yaitu degradasi moral di kalangan remaja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cici Khalifatul Laili, NIM A5101-02-62. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan langkah-langkah pembuatan proyek warga negara dan cara pembuatan produk. Langkah-langkah tugas proyek produk warga negara. Langkah pertama, melakukan observasi. Langkah kedua, mengidentifikasi permasalahan. Langkah ketiga, memilih satu permasalahan untuk dijadikan topik. Langkah keempat, mencari sumber referensi. Dan langkah kelima, membuat produk. Langkah pertama, melakukan kegiatan observasi. Melakukan kegiatan observasi dengan mengamati langsung lingkungan sekitar serta mengobservasi perilaku masyarakat. Langkah kedua, mengidentifikasi permasalahan. Mengidentifikasi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar dan mencatat informasi, kita juga harus mengetahui sebab terjadinya permasalahan tersebut dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah permasalahan tersebut. Langkah ketiga, memilih satu permasalahan untuk dijadikan topik. Menentukan topik dari berbagai macam permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, saya memilih satu permasalahan untuk dijadikan topik proyek warga negara, yaitu degradasi moral di kalangan remaja. Langkah keempat, mencari sumber referensi. Mencari sumber referensi yang terkait dengan topik permasalahan yang akan dibahas, referensi dapat dicari dari buku, artikel jurnal, media online, media cetak, dan peraturan perundang-undangan. Langkah kelima, yaitu membuat produk. Langkah terakhir adalah membuat produk proyek warga negara, yaitu poster, dengan menggunakan aplikasi Canva. Pada poster tersebut, berisi ajakan untuk meningkatkan penguatan pendidikan karakter sebagai upaya pencegahan degradasi moral. Proses pembuatan produk. Dalam membuat produk proyek warga negara, saya menggunakan aplikasi Canva. Kemudian, kalian dapat mengetik poster dalam kolom pencarian. Di aplikasi Canva ini, terdapat beberapa contoh poster yang bisa kalian gunakan. Saya memilih poster ini. Kemudian, kita dapat mengganti tema poster ini dengan tema yang akan kita gunakan. Saya akan mengganti judul poster dengan penguatan pendidikan karakter sebagai upaya pencegahan degradasi moral. Kalian juga bisa mengubah bentuk tulisan sesuai yang kalian inginkan. Kalian juga bisa memperbesar atau memperkecil tulisan tersebut dan jarak antar kata. Kemudian, kita dapat menambahkan teks dalam poster tersebut. Setelah itu, saya menuliskan pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah mengoptimalkan muatan-muatan karakter yang baik dan positif, baik sifat, sikap, dan perilaku budi luhur, akhlak mulia yang menjadi pegangan kuat dan modal dasar pengembangan individu.
Setelah itu, kita tata sesuai dengan keinginan kalian. Saya menghapus elemen-elemen yang ada di poster itu dan menggantinya dengan elemen-elemen yang akan saya gunakan. Setelah itu, saya menuliskan degradasi moral. Apa itu degradasi moral? Degradasi moral adalah kemerosotan atau lunturnya nilai dan moral yang berlaku di dalam masyarakat. Upaya mengatasi degradasi moral. Yang pertama, upaya yang dapat kita lakukan, membangun iman. Yang kedua, memupuk akhlak. Yang ketiga, pendidikan berbasis minat dan bakat. Setelah itu, saya juga menambahkan tentang nilai-nilai pendidikan karakter. Nilai-nilai yang terdapat dalam pendidikan karakter yaitu yang pertama, religius, yang kedua, nasionalis, yang ketiga, integritas, dan yang keempat, mandiri, serta yang terakhir yaitu gotong royong. Kita juga dapat menambahkan elemen-elemen untuk mempercantik poster tersebut. Saya menambahkan elemen ibu dan anak. Setelah itu, kita juga dapat bisa mengganti warna dalam elemen poster tersebut. Kemudian, saya juga menambahkan elemen sekolah. Saya juga menambahkan elemen anak sekolah. Poster adalah media untuk menyampaikan pesan dengan cara yang lebih informatif dan menarik perhatian pembaca. Berikut adalah hasil produk poster dengan tema penguatan pendidikan karakter sebagai upaya pencegahan degradasi moral. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.